Halo. Hai Bang. Halo. Ya, sekarang kita lagi ada di utamakan keselamatan pekerja. Pak. Jadi di sini kita lagi di gedung firefighter, fire station. Ya, jadi guys, kita lagi ada di gedung pemadam kebakaran, damkar. Ini ada kawan saya Fadli sama ini ada Bang Pandi. Jadi posisi sekarang saya ada di Masamba. Jadi saya ada di Masamba, Sulawesi Selatan. Ini lagi jam santai guys, lagi jam santai di kantor. Jadi perkenalkan, nama saya Pramana. Ya, saya baru bekerja di sini selama 9 bulan ya, Bang. Baru 9 bulan. Oh ya, 11 bulan. Jadi ini video pertama saya di YouTube. Jadi kalau ada kekurangan dan masukan, mohon di masukkan di kolom saran dan komentar ya, kawan. Jadi ini ada peralatan, ini namanya mobil F1. Apa istilahnya, Li? Kalau istilah kerennya? Mobil foam tender. Jadi mobil ini digunakan untuk memadamkan api menggunakan foam atau busa. Ya, mungkin bisa dijelasin, Li, gimana ininya? Cara kerja dari mobil ini. Ya, itu nanti si Matic, mobil ini semua satu. Mungkin bisa di sebelah mobilnya, biar bagus. Bisa di ya. Garibuliter ya. Dan mobil ini buatan mana deh? Kenapa bisa besar seperti ini? Buatan Jerman. Ini besar sekali kan, karet ya, import air. Oke, okay, yang sebelah ini apa, Li? Kenapa lebih kecil, Li? Matra ini lokal, Bekasi punya. Jadi masing-masing foam tender ini ada kodenya ya, F1, F2. Ya, F1 ini karena mobil ini yang utama gitu. Karena ini cadangan. Oh, jadi ini main mobil utama, jadi ini mobil sekunder cadangan gitu ya. Wow, jadi sangat besar ya, kawan. Mobil foam tender 1 dan foam tender 2. Wow, sangat lengkap sekali nih, kawan, di sini di Bandara Andi Jemar ini. Tadi dari rodanya saja sudah besar sekali ya, seukuran kawan saya ya, seukuran Fadli ini rodanya. Tapi ya sangat ampuh untuk memadamkan kebakaran ini. Ya, jadi guys, sekian video dari saya, review mobil pemadam kebakaran. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Tonton terus video keseharian saya di channel saya, Pramana JS. Jika Anda senang melihat video saya, bisa like dan subscribe. Dadah!